Ha, tapi saya bukan nak cerita tu. Saya tengah pergi ni, masa saya baru pergi, adik saya SMS, "Abi, mak sakit jantung dah tak larat." Itulah hari yang paling berat dalam hidup saya. Dulu saya ingat susah dalam hidup ni bila buat dakwah. Saya pernah buat dakwah, beri salam, orang empas pintu, tangan saya, jari saya patah, jadi kelingking saya. Saya pernah buat dakwah, orang letak saya dalam guni, orang kencing kat saya. Orang ikat ramai-ramai, kencing atas kepala saya. Ambil dalam baldi tu kencing. Orang ni semua dah minta maaf kat saya. Saya pernah buat dakwah dalam masjid, tidur dalam masjid, dekat kawasan pedalaman, orang angkat saya campak saya tepi kubur. Saya tu kat pintu, jadi saya kena campak. Saya ketua Jumaat, saya kena campak. Saya pernah buat dakwah, susah-susah dulu-dulu. Biasa, kalau polis dah tahu rumah saya, banyak orang masuk Islam saya ajak. Jadi kecoh sikit kadang bawah umur, saya kena kena macam-macam orang dah tahu rumah saya. Mak ayah saya kena stres, sakit jiwa tengok saya. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa bersalah. Saya sungguh-sungguh rasa bersalah. Apa yang buat saya buat mak ayah saya susah. Tapi tahun tu bila saya baca adik saya SMS, mak sakit jantung, saya menangis tak berhenti. Saya reply, "Abid balik sekarang." Saya pun balik. Bila saya nak balik je, kemas-kemas barang, mak saya telefon, "Abid, kalau Abid balik, Abid nak derhaka, mak tak maafkan Abid." Saya terus menangis. Mak yang saya sayang kata saya derhaka. Saya menangis tak berhenti. Saya kata, "Mak, kali pertama, mak letak pipi mak kat telefon, Abid nak cium." Saya betul-betul nak cium pipi mak saya. Wallah, saya tak pernah rasa nak cium pipi mak saya seperti hari itu. "Mak, letak pipi mak kat telefon, Abid nak cium." "Mak, letak tangan mak kat telefon, Abid nak cium." "Saya nak cakap, mak, kalau ada kaki mak kat depan Abid sekarang, Abid nak picit-picit, Abid nak cium kaki mak. Sebab tu tuan puan masih ada mak ayah. Kalau boleh picit-picit kaki dia, curi-curi cium kaki dia. Sorok-sorok dia takkan bagi awak cium kaki dia. Bukan suruh sujud, jangan salah faham. Picit kaki dia, ambil kaki dia, duduk sebelah dia, ambil letak atas ribu awak. Picit. Picit, cium kaki mak. Mak makan lebih-lebih nasi, ada lebih-lebih kan? Ambil nasi dalam pinggan dia, ambil awak makan. Baru awak tahu harga seorang ibu. Jangan geli dengan tangan mak ayah. Anak-anak sekarang dengan tangan mak ayah geli. Mak kau dah gigit makanan, dia tak nak makan. Pinggan tu dia basuh bersih-bersih. Macam tangan mak dia najis. Saya paling sedih bila tengok begitu. Saya selalu ajar anak-anak saya. Saya suapkan dia orang. Saya suap isteri saya. Saya suap anak-anak saya. Saya makan lebih dia. Saya suruh dia makan lebih saya. Kadang-kadang ada anak saya dah tak biasa. Saya suap dia juga. Saya kata, "Kena makan. Nak tak Allah sayang? Nak Allah sayang? Ni makan lebih mak. Umi, Umi siang malam susah. Ayah tak ada kat rumah, dakwah sana sini. Umi awak macam nak mati jaga awak." Saya suruh dia makan lebih isteri saya. Tuan-tuan, perempuan sekalian, adik-adik semua, saya ringkaskanlah. Jadi masa saya nak balik, mak saya kata, "Kenapa kata derhaka?" Mak kata, mak saya kata, "Abid, dulu keluarga kita sesat. Ada orang sayang keluarga kita. Dulu keluarga saya sesat, tak kenal Tuhan. Kalau saya tak tahu apa jadi dengan hidup saya, Allah keluarkan saya daripada longkang, Allah hadiahkan saya kenal Allah. Saya tak baik, tak sempurna, banyak kelemahan. Tapi saya nak beritahu tuan puan, adik-adik semua, anak-anak semua, saya sangat bahagia dengan Islam ini. Saya sangat bahagia, Allah tu Tuhan saya. Kali pertama ayah saya sampai depan Kaabah, dia jatuh depan Kaabah. Ni Kaabah, dia terduduk, terhempas lutut kat bawah. Dia pegang tangan saya menangis. Umur dekat 80 tahun. "Ibi, apa ayah nak cakap kat Allah? Ayah orang jahat, Allah bawa ayah sampai sini. 60 tahun dia belajar betul-betul kenal Allah." Saya kata, "Ayah baca, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa rasulah. Ya Allah, saya redha engkau Tuhan kami, Islam agama kami, Nabi Muhammad nabi kami." Saya ni, saya kata, "Mak, letak pipi mak." Saya ringkaskan, saya balik je daripada tu. Saya sampai-sampai kat rumah, saya ringkaslah, saya sempat jumpa mak saya. Sampai satu hari tengah saya ceramah, orang letak kertas atas meja, "Ustaz kena pergi hospital sekarang." Tu saya berlari sampai hospital. Sampai-sampai kat hospital, mak saya dah sakit. Saya cium-cium mak saya. Saya kata, "Ya Allah, daripada kecil saya tak pernah percaya selain daripada engkau. Ya Allah, saya tak pernah percaya selain daripada engkau. Saya kata, Ya Allah, tolong panjangkan umur mak saya. Kalau ada pahala untuk ini daripada kecil, saya minta engkau beri panjang umur mak saya." Saya pun cium-cium mak saya. Lepas tu saya doa, mak saya pun meninggal dunia. Masa saya urus jenazah mak saya, van nak jenazah tu susah nak cari. Saya telefon kawan-kawan saya.
Last kali dapat van dekat masjid tu. Bila dapat van dekat masjid, van dekat masjid, saya nangis sorang-sorang. Tahu tak sebab apa? Satu, sebab bilik jenazah kat hospital tak ada. Kedua, rumah saya jauh. Ketiga, tak ada van. Saya nangis 3 tahun lepas. Kenapa susah sangat nak urus jenazah mak saya? Saya urus sorang-sorang. Tiba-tiba saya baru terfikir. Tahu tak apa saya fikir? Saya fikir, oh, patutlah ustaz-ustaz saya menangis bila cerita pasal Aminah. Nabi urus Aminah. Nabi tak ada siapa-siapa. Nabi, Ummu Aiman, Aminah. Saya ada ramai adik-beradik. Allah ambil mak Nabi dekat abuak sunyi sepi. Tak ada orang. Aminah kata, tengah berjalan balik, Aminah kata perkataan ini masyhur. Setiap yang muda akan tua, setiap yang hidup akan mati. Mak merasai inilah hari-hari terakhir dalam hidup mak. Aminah meninggal dunia. Lepas bumi ke Aminah, Ummu Aiman tengok Nabi lari naik balik semula dekat abuak bukit tu. Nabi peluk kubur mak Nabi. Nabi kata, mak, mak tinggalkan saya, sedangkan saya tak ada siapa-siapa lagi dalam dunia ini. Balik pada tu, Abdul Muttalib jaga Nabi. Tuan-puan sekalian, Nabi kalau sayang orang je, Allah ambil. Abdul Muttalib meninggal, duduk dengan Abu Talib. Abu Talib anak ramai. Nabi berdakwah. Tahun tu paling susah, 2 tahun 6 bulan nak sampaikan dakwah ni deh. Sahabat makan kurma daun, sampai kurma habis makan daun. Kata sahabat, kami buang air besar, najis-najis kami seperti najis-najis kambing. Tak ada apa mereka makan. Perut mereka kurus kering. Pusat ni bertemu dengan belakang. Ada anak-anak mati dalam pangkuan kerana susu mak mereka kekeringan. Mak dia tak makan apa-apa. Balik daripada tu, 2 orang meninggal. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal dalam tahun yang sama. Nabi pergi Taif. Sampai ke Taif, berterusan. Kesusahan tu berterusan. Sampai ke Taif, Nabi buat dakwah 10 hari 10 kilometer. Badan Nabi berdarah-darah, daripada kepala sampai kaki berdarah. Masa peristiwa Uhud, muka Nabi ni kena kepit dengan besi, tercengkam. Nabi tanya, mana jiran-jiran aku? Mana jiran-jiran aku? Ramai orang nak bunuh Nabi. Ada 7 sahabat masa tu yang pertahankan Nabi. Nabi kena hentak, kena pukul, sampai besi ni tercengkam kepala muka Nabi tu. Ni muka Nabi ni berdarah-darah, tak berhenti darah keluar. Ni darah tak berhenti keluar. Gigi Nabi SAW patah. Ada sahabat tarik Nabi, selamatkan Nabi. Nabi pensan, jatuh, sorokkan Nabi SAW. Heboh Nabi SAW wafat. Aisyah tanya, ya Rasulullah, adakah Uhud tu peristiwa yang paling berat dalam hidup kamu? Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, tak, tak, tak. Nabi sebut apa dia? Nabi itu lebih kurang maksudnya, Nabi ceritakan peristiwa Taif. Balik pada Taif, Nabi kena baling batu dekat 10 km berdarah-darah. Malaikat semua turun, nekat nak hancurkan semua yang sakiti Nabi. Tahu tak Nabi kata apa? Nabi tarah tangan kata, ya Allah, saya adukan kelemahan dan kedaifan saya dalam berdakwah ini kepada engkau. Manusia paling mulia kata, ya Allah, saya mengadu kelemahan saya yang kurang, saya yang daif, saya yang silap, saya tak pandai, saya tak buat apa-apa untuk agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu belajar hargai, jaga agama ni baik-baik. Sayangi agama ni. Kalau tak kita berjuang untuk agama ni, dan tak ada orang nak berjuang untuk agama ni, hari-hari orang mati tanpa Islam. Banyak anak muda tinggal solat, masjid-masjid dah kosong. Mungkin adik-adik yang kecil faham, mungkin tak faham. Tapi kalau adik nak tahu, kalau awak tak nak berjuang untuk agama ni, dah tak ada orang nak berjuang untuk agama ni, tu jaga agama ni baik-baik. Jaga solat awak tu, sungguh-sungguh hidupkan Islam di seluruh dunia, hidupkan agama ni. Nabi Muhammad SAW Nabi paling mulia sekali. Nabi malam-malam menangis untuk kita semua. Nabi ada anak 7 orang. Saya nak tak saya cerita berapa orang anak Nabi. Yang pertama nama Zainab. Zainab radhiyallahu anha, adik-adik semua, umur 10 tahun. Siapa umur 10 tahun angkat tangan? Siapa umur 10 tahun? Masya Allah. Zainab umur 10 tahun lebih kurang, hari-hari dia bawa kain. Di petang-petang dia bawa kain, bawa air, dia cari bapa dia tak balik-balik. Dia nampak Nabi SAW, dia pergi kat Nabi, dia lap Nabi, hai tu sahabat. Dia nangis, ayah, oh ayah, siapa tergamak buat macam ni pada ayah? Tahu tak Nabi kata apa? Nabi kata, wahai anakku, tak ada apa-apa sikitnya. Daripada kecil Zainab tengok Nabi SAW susah. Siapa sanggup tengok orang maki hamun bapak dia? Tak ada orang sanggup.
Ini bukan maki hamun. Orang pukul bapak dia. Last kali dia, Zainab. Jadi Zainab radhiyallahu anha, abang. Zainab radhiyallahu anha, maka apa jadi? Zainab radhiyallahu anha, dia anak dia, Zainab radhiyallahu anha, dia tengok Nabi SAW masuk kemah-kemah, masuk tercampak keluar, masuk tercampak keluar. Last kali dia satu kemah terima dakwah Nabi. Nabi punya gembira, orang asyik tolak Nabi. Tiba-tiba datang ketua kaum. Kamu Muhammad, maaf, dia kata kamu, dia panggil Nabi berkataan yang kasar. Nabi Muhammad SAW. Terus dihalau Nabi. Nabi baru nak happy ada orang terima dakwah Nabi. Nabi pergi. Masa Nabi pergi naik unta, datang beberapa orang cucuk unta Nabi kuat-kuat. Unta tu berlari laju. Nah, unta tu bergerak ke depan. Nabi jatuh tercampak. Bila Nabi jatuh tercampak, datang beberapa orang telah ludah wajah Nabi SAW. Datang beberapa orang, tahu tak wajah siapa yang diludah ni? Kalau wajah saya tak apa, patut. Saya budak jahat, Cina, Allah kutip daripada longkang. Kalau tak, saya tak duduk sini. Tapi yang kena ludah ni, wajah Nabi Muhammad SAW.